Oke, HSR balik lagi sama gue, Astrid Host Magang di channel velg terlengkap dan terupdate, apalagi kalau bukan di HSR, Will. Kali ini seperti biasa gue udah ada di studionya HSR Will dan gue akan kasih tahu ke kalian nih velg-velg yang baru dateng kali ini ya. Kita langsung lihat aja kali yuk. Ini dia velgnya. Ini dia velg yang pertama, ini adalah HSR Rally. Dia spesifikasinya itu ring 15, lebarnya 7 dengan offsetnya 38. Dan sesuai namanya ya, ini HSR Rally ini memang modelnya dibikin model-model gaya velg rally gitu ya. Jadi falangnya agak penuh, terus sininya untuk sirkulasi udaranya nih. Dan yang datang ini dia double PCD di 400 dan 414. Dan ada tiga warna kalau nggak salah yang datang ya, sebentar gue lihat dulu. Warnanya itu ada di semi matte black red ring, semi matte grey sama silver. Jadi ada yang warna ini, ada yang si silvernya, kemudian ada warna abu-abunya, ada warna greynya, dan ada yang warna hitam tapi sininya ada rednya, ada merahnya, ada red ring ya. Ini sebenarnya kalau dipakai di mobil-mobil city car gitu ya, kelihatannya penuh sih. Karena apa? Dia ring 15 tapi model palangnya tuh nutup, jadi kelihatannya padat gitu di dalam, si bannya tuh padat gitu jadinya. Bukan bannya, rodanya gitu ya, maksudnya padat jadinya karena semuanya ketutup. Terus bagian remnya juga jadinya ketutup. Yang jelas nggak sepi sih. Dan kalau untuk ngebersihin ya, ini termasuk yang agak sedikit sulit. Karena apa? Karena dia banyak banget model palang-palangnya di sininya nih. Banyak part-part yang harus dibersihin. Ya, jadi rada-rada susah sih ini untuk kebersihinnya. Cuman kalau untuk modelnya sih keren sih. Modelnya polos ya. Jadi yang buat buat yang gak suka model-model yang terlalu berlebihan, yang terlalu norak, menor gitu kan, sukanya model-model polos, ini salah satu rekomendasi buat kalian sih. HSR Rally. Ini gue masih punya lagi velg yang lain nih. Kita coba lihat ya. Oke, ini selanjutnya ini velg yang baru datang nih, model baru ya. Baru dikasih nama nih, namanya HSR Galang. Dia ini spesifikasinya itu ring 16, lebarnya itu 8 dengan offsetnya 10. Dan ini yang datang itu di PCD 5114, di PCD-nya 5114 ya. Sebenarnya kalau dilihat dari modelnya ya, ini keren sih sebenarnya. Ini kayak kayak Gymkhana, kayak HSR Gymkhana, tapi yang versi off-roadnya, kayak model off-roadnya gitu. Model palangnya palang kotak gini. Cuman ini kita bikinnya nggak banyak ya, jadi cuma beberapa set doang. Jadi buat yang kepengen langsung aja buruan diambil, karena ini udah saat video ini tayang, ini velgnya berarti udah kesebar di toko-tokonya HSR Wheel ya. Warnanya juga keren sih nih. Dia ini semi matte black tapi machine face, tapi ininya polish nih. Ringnya juga polish. Tapi cuman bagian luarnya doang, bagian lips dalamnya ini enggak, dan lips luarnya juga hitam. Jadi bagiannya benar-benar mukanya doang nih semuanya polish. Dan ini buat nutupin, untuk nutupin center bore-nya nih ya. Tapi si lubang-lubangnya tetap kelihatan, lubang-lubang untuk baut-baut tetap kelihatan, cuman untuk center bore-nya ditutupin. Karena ini offsetnya kan kecil banget ya, 10. Jadi pasti keluar sih untuk mobil-mobil kayak Innova gitu ya. Ini pasti keluar banget sih, terutama yang bagian belakang, karena dia kan rata nih, lebarnya 8. Cuman modelnya sih keren sih, asli sih. Yaudah deh, pokoknya langsung aja ya. Persediaannya terbatas nih, cuma beberapa set doang. Langsung dibeli aja ke toko HSR Wheel. Kita lihat lagi yuk velg tadi.
selanjutnya nih velg yang sudah datang ini adalah HSR Pagai. Dia ini velg baru, model baru yang juga sudah datang nih ke studionya HSR Wheel. Untuk speknya itu dia ring 16, lebarnya itu 7 dengan offsetnya 38. Dan ini PCD-nya untuk mobil-mobil pokoknya yang bisa di 5x112 yang biasanya Mercy ya. Cuman ini ring 17-nya, jadi ring kecilnya nih. Kalau untuk modelnya sebenarnya ini kayak OEM ya, model-model OEM yang two-tone, terus modelnya juga nggak terlalu heboh, cukup simple model palangnya. Cuma memang detailingnya yang bagus. Jadi di sininya ada coaknya juga. Ini juga nih. Detailnya sih sebenarnya bagus dan warnanya juga bukan warna yang matte ya, tapi mengkilap. Jadi kelihatannya mewah gitu kalau ditempel di mobil tuh. Terus tetap bling-bling karena apa, ada polisnya. Dan polisnya sampai ujung nih di ringnya nih. Jadi ini meskipun ring 16 kelihatannya nanti akan jadi kayak ring 17 jadinya. Palangnya sampai ujung dan kelihatannya lebih besar jadinya. Sebenarnya keren sih. Ini kalau misalnya di PCD-nya lubang 4 aja bagus banget sih ini sebenarnya. Model lekukan-lekukannya itu loh, lekukan si palang-palang ini mewah banget gitu. Terus ditambah lagi perpaduan warnanya juga mewah banget jadinya. Grey-nya tuh bukan grey yang matte. Ya pokoknya tau lah ya, warna grey-nya bukan grey yang matte, tapi grey-nya grey polish dan dia kayak kayak mengkilap gitu. Ini gue ngulang lagi nih omongan gue nih. Karena emang keren banget sih asli ini. Pokoknya langsung aja dibeliin ya. HSR Pagai. Gue masih punya lagi nih satu velg lagi. Kita langsung lihat aja ya. Oke, terakhir ini adalah HSR Tsukuba. Ini udah kita restock lagi nih karena udah mau menipis stok yang sebelumnya. Yang datang kali ini itu dia di ring 17, lebarnya itu belang depan 7,5, belakang 9 dengan offsetnya 42 dan 38. Nah, ini memang modelnya banyak yang suka sih ya. Jadi modelnya sebenarnya simple tapi padat gitu karena palang-palangnya penuh. Terus juga modelnya tuh concave. Ini kalau misalnya kelihatan dari sini dia tuh kayak agak masuk gitu. Jadi concave. Dan model concave ini tuh ngebuat velg kelihatan lebih besar jadinya. Meskipun nih ring 17 nih bisa kelihatan kayak jadi ring 18 atau mungkin 19 nih. Karena gede banget kelihatannya. Dan ini model red ringnya nggak kena ke palang ya, karena ini palangnya putus sebelum di ringnya, model desainnya. Jadi ada penjeda di antara ban ke velg dan warnanya juga kejeda jadinya. Untuk PCD-nya dia dua double PCD, ada di 400 dan 414. Kalau untuk mobilnya mungkin bisa ke Mobilio, bisa Avanza, bisa. Cuman ini kan lebarnya rada-rada lebar ya. Jadi buat yang pada suka model fitment velg yang belakangnya keluar, ini cocok sih buat kalian yang nggak takut velgnya lecet kena trotoar gitu dan lain sebagainya ya. Ini boleh jadi pilihan. Oh ya, ngebersihinnya ya. Ini ngebersihinnya lumayan PR sih karena banyak banget palang-palang yang harus dibersihin. Cuman overall ya kalau kalian mau gaya nih, keren banget sih. Gimana menurut kalian nih? HSR Tsukuba. Semua velg yang tadi udah gua kasih tahu ke kalian itu bisa kalian dapetin di seluruh dealer resminya HSR Wheel. Kalian bisa langsung datang aja, kecuali tadi yang galang ya. Yang galang itu kita cuman pesennya nggak banyak stoknya. Jadi kalau kalian kepengen langsung aja dipesan sebelum kehabisan. Oke? Okay? Jangan lupa di like, komen dan juga di subscribe channel YouTube HSR Wheel. Dan gue Asri Tasmaga undur diri. Sampai jumpa di video selanjutnya. Jangan lupa ingat velg, ingat palsu.